Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jadi di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian kondisi saat ini Vilapan Rembo yang belakangan ini dia masih sakit, dan kebetulan ini sudah kurang lebih 2 hari, dan waktu pertama kali saya sudah berikan metronidazol di kondisi air masih penuh, dan ternyata kanva Vilapan ini dia malah makin memburuk karena memang ini dia sepertinya terserang bakteri ya. Jadi kondisinya mental down dengan kondisi cuaca yang masih seperti ini. Biasanya di cuaca yang seperti ini ikan kebanyakan drop, sakit dan lain sebagainya, dan kebetulan ada satu ikan kanva Vilapan Rembo saya ini juga drop. Teman-teman bisa lihat lebih dekat kondisinya dia makin parah. Kalian bisa lihat sendiri di sana, itu dia sekarang sangat kasihan sekali ya. Matanya dia sudah mulai buta, ada selaput lendirnya, terus badannya kurus sekali, dan ini benar saat ini dia barefoot karena memang saya tidak kasih makan. Saya puasakan dari awal gejala dia sudah mulai drop. Dan kenapa kanva Vilapan Rembo ini kok bisa seperti ini? Jadi awal mulanya dulu saya tinggal keluar kota selama 2 hari, dan kebetulan cuacanya juga lagi tidak bersahabat, sehingga mental dari kanva Vilapan ini down, sehingga warnanya semakin memudar, jenongnya makin kempes, tetapi nafsu makannya masih sama seperti biasanya, hanya warna pucat dan jenongnya kempes. Nah, dari situ saya mulai curiga, pasti ada yang tidak beres dengan kanva Vilapan Rembo. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, dari matanya juga sudah mulai membengkak, terus dia ada selaput putihnya. Bisa dibilang ini bakteri ini benar-benar jahat sekali untuk ikan ini. Nah, ini kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini bisa pop eye ya, jadi matanya bisa busuk ini. Karena kalau teman-teman bisa lihat lebih dekat di mata kanva Vilapan ini, dia ada luka ya, ada lukanya, terus di bagian ekor juga dia ada lukanya di sana. Sudah saya berikan metronidazol dan garam ya, setiap 2 hari sekali. Nah, ini kebetulan garam sudah saya berikan dan saya setting air rendah, dan ini nanti saya akan berikan metronidazol lagi. Ini saya berikan metronidazol cair masih setengah, dan ini yang 500 miligram ya, artinya dengan air segini saya kasih separuhnya, ini 250 saya rasa cukup. Dan ini kebetulan saya punyanya yang cair. Sebenarnya kalau teman-teman ada metronidazol yang pil, yang tablet, itu lebih bagus sebenarnya, tapi ini nggak masalah karena saya punyanya ini. Dan kebetulan saya juga barusan dapat daun ketapang kering ya, ini daun ketapang kering, ini ada sekitar 5 lembar, nanti saya akan berikan ke kanva Vilapan ini, saya akan masukkan. Jadi di sini saya gunakan metronidazol, garam dan daun ketapang. Nah, semoga dengan cara ini, dengan saran teman-teman yang sebelumnya juga memberikan masukan di kolom komentar itu, saya lakukan. Nanti kita akan lihat bersama apakah dengan kita berikan antibiotik ini, ikan kanva Vilapan Rembo bisa sembuh kembali seperti semula ya bosku. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan saran, masukan. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng, belajar bersama cara mengobati ikan yang sakit. Entah ini sakitnya apa, yang jelas ini komplikasi saya rasa. Baik itu barefoot, baik itu ada bakteri. Nah, itu ya. Jadi kita di sini belajar bersama. Nanti saya akan update terus video ini, perkembangannya seperti apa, apakah dia sembuh dengan antibiotik ini, apakah nantinya dia akan mati malahan. Jadi kita lihat ke depannya ya. Ini kita masukkan dulu daunnya, kita terapi dulu, kita pasang heater tentunya, jadi kita maintenance dengan heater. Oke bosku, sekarang kita langsung saja masukkan metronidazolnya dulu ya. Ini ada separuh, semoga ini masih bisa bermanfaat untuk kanva Vilapan Rembonya ya. Kita masukkan saja semuanya ya. Oke. Nah, ini metronidazolnya sudah saya masukkan semuanya. Semoga dengan ini bakteri-bakteri yang ada bisa mati. Dan ini kita langsung saja masukkan daun ketapangnya 5 lembar ya. Ini daun ketapang kering nih, kering sekali. Dan ini
sudah saya bersihkan sebelumnya. Sekarang kita langsung masukkan saja ya, 5 lembar. Jadi nanti efeknya pasti airnya akan kuning, itu nggak masalah ya. Artinya dengan menguningnya air itu, antibiotik yang terkandung di dalam daun ketapang dia sudah menyebar di kondisi airnya, sehingga bakteri-bakteri yang ada pada ikan bisa mati dengan kandungan antibiotik yang ada di daun ketapang. Nah, ini sudah saya masukkan, dan teman-teman juga bisa lihat lebih dekat lagi kondisinya seperti apa penampakannya. Jadi memang Camphophila panrhembo ini benar-benar drop, benar-benar dia sakit parah ya, saya bilang. Dan di sini saya tunjukin ke teman-teman, bukan apa-apa karena ini kita belajar bareng, agar nantinya teman-teman juga bisa sabar. Dan tentunya jika teman-teman mengalami ikan kalian yang seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman tetap telateni, teman-teman tetap berikan antibiotik yang bagus untuk ikan kalian. Oke bosku, sebelum saya tutup, di sini saya akan tunjukin ke kalian terkait lohan taisik dari Pak Ari Barakuda. Jadi waktu lalu saya nyisain 1 ekor lohan taisik karena banyak dari kalian menyarankan untuk saya progres lohan taisik, dan kebetulan ini ada 1 ekor sisa yang saya progres. Ini nantinya saya akan bahas ke depannya lohan taisik. Teman-teman bisa lihat lebih dekat. Ini ukurannya sekitar 7 cm. Jadi lohan taisik ini full mutiara ya, dan semoga lohan taisik ini bisa bagus ke depannya dan tentunya bisa jenong ya. Nah, ini saya akan update video ini di beberapa hari ke depan, dan lohan taisik ini semoga mutiaranya makin shining, jenongnya makin besar, dan tentunya bodinya makin aduhai ya, karena lohan taisik ini dari saudara-saudaranya yang ada di Pak Ari Barakuda, dia sudah bagus ya. Dan ini semoga jadi bagus, saya progres ke depannya, dan di sini saya akan maksimalkan untuk jenong, body, dan mutiara saya shiningkan lagi, saya pasang lampu terus agar dia lebih berkilau. Oke, jadi itu bosku, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian ada masukan, saran, boleh isi di kolom komentar. Dan jika kalian ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu-satu. Dan tentunya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.